generasi Karawang, kami akan mengelilingi Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Sangat indah dan nyaman. Kita akan melihat lokasi Pasar Proklamasi. Bangunannya rapih dan kokoh. Sebagian gedung sudah selesai dan sudah terpasang rolling door. Sangat luas halamannya. Kami mengelilingi dari depan sampai ke belakang. Semua bangunan Pasar Proklamasi menggunakan baja ringan. Mari kami akan membawa Anda untuk melihat-lihat sekeliling Pasar Proklamasi. Terus makan, Pak? Terus makan, kan? Terus. Bawa bahan banyak. Di Bapak, kemana, Pak? Di Jawa. Jawa. Jawa mana? Jawa tengah. Oh, berapa sih, ya? Pulau Dadi. Oh, Pulau Dadi. Ini bagian depannya sudah selesai Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Diperkirakan hari Senin tanggal 30 Mei, ada kunjungan Bupati Karawang, bertepatan dengan hari Senin. Semoga pembangunan Pasar Proklamasi Rengas Dengklok menjadi cermin majunya Kota Karawang menjadi rapi dan bersih. Dan majunya masyarakat Rengas Dengklok dan juga warga Kota Karawang. Mari kita mendukung pembangunan Kota Karawang dan sekitarnya. Setidaknya berpartisipasi dengan menempati lokasi Pasar Proklamasi. Mari kita berbondong-bondong untuk kemajuan Pasar Proklamasi Rengas Dengklok dengan berwirausaha yakni perdagangan. Mungkin kita berminat untuk menempati Pasar Proklamasi. Silakan datang untuk mendaftar segera mungkin. Bisa kita memilih lokasi yang kita inginkan. Semoga Anda masih beruntung karena banyak sekali yang sudah mendaftar. Perlu diketahui bahwa pembangunan Pasar Proklamasi sudah berjalan selama 3 tahun dan peresmian Pasar Proklamasi akan diselenggarakan bulan September tahun 2022 Masehi. Setelah Anda melihat-lihat lokasi Pasar Proklamasi, kemungkinan Anda sangat tertarik untuk berwirausaha. Usaha di Pasar Proklamasi merupakan jangka panjang untuk keberlangsungan hidup keluarga kita. Dengan memperbaiki ekonomi keluarga, mari bersegeralah untuk berkunjung ke Pasar Proklamasi Rengas Dengklok. Sahabat Bina Generasi Karawang informasi mengenai lokasi Pasar Proklamasi Rengas Dengklok.